Halo guys. Ya, setuju gak sih sekarang gua bikin gameplay? Oke, jadi sebenarnya konsep video kayak gini tuh udah lama ya pengen gua buat. Cuman gua tuh masih bingung aja gitu. Kapan ya mesti gua upload? Ditambah tiap minggu gua tuh kan bikin kisah Hero Mobile Legends tuh. Nah, kemarin-kemarin gua bikin kisah Yin. Terus minggu depannya bikin kisah Nathan. Dan yang paling baru diupload itu kisah Saphir. Iya gak sih? Dan by the way, sebenarnya lumayan melelahkan gitu guys, upload tiap minggu ya, apalagi buat kisah hero kan. Nah, jadi kali ini gua mau balas dendam sama bocah-bocah kentot yang ada di game Legend ini nih. Sorry ya guys kalau gua agak toxic. Habis gimana ya? Ya lu lihat sendiri aja dah. Ini hero-hero gua ya guys, ada Lancelot, Funi, Selena, terus Esteh. Yang terakhir ada Seseletuk. Itu malah di ban guys, jadi gimana gua gak kesel anjir. Kan ngenak banget gitu ya mental gua anjir. Ya udah guys, kuy anjrot lah, langsung pick hero kesayangan gua. Oke, di sini gua pakai Aurora ya, katanya si Jablay S ini tuh jarang banget ada yang make lah. Bentar-bentar ini gua zoom dulu ya. Gua tuh pengen ngejelasin ke kalian, makanya ini gua terangin dikit ya cok. Dan karena penjelasannya baku, yuk kita baca bareng-bareng ya. Hero yang satu ini sebenarnya nggak sulit digunakan, sehingga sangat mudah dikuasai bahkan oleh pemula sekalipun. Maksudnya kalian ya. Selain damage yang sangat besar di late game, Ratu S juga memiliki crowd control yang sangat merepotkan. Anjay. Baku gitu anjir gua ngejelasinnya. Nah, dan ketika si kampret ini jadi fucek girl. fuck girl ya. Sorry. Anjir mirip kayak cewek TikTok gitu coy. Jalannya tuh lambat, selalu menggantungkan kemenangan terhadap orang lain dan tidak bisa digunakan untuk melakukan solo rank sendirian. Nah, ini animasi yang udah gua bikin yang sebenarnya B aja sih kalau kata gua ya, dan semoga kalian suka ya teman-teman, karena udah capek ya ngomong dari tadi ini gua. Sekarang ini gua mau ngasih backsound lagu legend dari channel ini ya, yaitu Janji dengan judul Heroes Tonight. Silahkan. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Sorry ya guys. Ini volume lagunya gua kecilin. Takutnya apa ya, kekencengan aja gitu. Ya gua sih sayang aja ya sama telinga kalian. Takutnya budaya selera musik kalian tuh hilang. Maksudnya gua tuh takut ya kalau kalian tuh marah. Karena ya musiknya kekencengan. Gitu dok. Tapi tot gue tuh gak akan bahas itu. Yang gue bahas di sini, ya tim gue, tim fans anjay. Dengan moto never surrender sampai titik darah penghabisan. Ya, gitu sih, biasa aja lah. Akan melawan tim losers nih dengan moto yang hampir sama. Dan by the way, gue tuh sengaja sih kasih nama mereka tim losers. Entah kenapa ya. Soalnya pecundang sih. Tim fans yaitu tim gue ada di sebelah kiri nih, di sini nih. Dan tim loser ada di sebelah kanan. Oke, sekarang gua mau fokus dulu sama gamenya ya, cok. Gampang sih buat si Jablay S ini tuh bersihin minion. Nah, gua mau bantu si Beatrix ini nih. Dia di godlane lawan si Miyabi ya, guys. Nah, si Miyatot ini tuh memiliki efek life steal yang deras katanya. Dan ini tuh adalah kelebihan yang sangat menguntungkan ketika di early maupun late game. Nah, yang begini yang gua suka, anjir. Panahnya memiliki skill crowd control yang sangat mematikan. Keren gak sih? Membuat Mia bisa dengan mudahnya mengunci pergerakan hero lawan saat sedang war. Gua tuh sebenarnya agak gimana gitu ya. Bacain penjelasan kayak gitu, di sisi lain ini tuh konten gameplay toxic gitu anjir. Tapi ya gua nggak peduli juga sih, soalnya pengen ngejelasin aja ke kalian biar animasinya tuh apa ya, agak banyak lah. Dan ya kesannya tuh biar gak terlalu boring banget gitu. Di awal ini ya, kalian juga udah pasti bisa lihat ya, Todd. Gua tuh jadiin skill 1 dulu anjir. Nah, si Froshock ini tuh kalau dia tembakan ya ke arah target, maka si S-nya tuh meledak guys saat mengenai unit musuh pertama gitu dan memberikan plus 200% dari total magic power yang dihasilkan. Oke, ini bentar ya. Lihat ke gua, ini gua kasih contoh biar kalian tuh gak ngulang-ngulang.
si Frank Pantat ini tuh mau ganggu wallpaper gue kan. Nah karena kesel, jadi gue langsung freeze aja tuh. Setelah itu gue jelatin sampai si kampret itu tuh benar-benar keok guys. Jadinya fresh blood aja gitu kan. Seristot ini kalau kalian udah ada skill 2 atau namanya tuh Peter Frost gitu ya, lupa. Nah dia tuh bakalan ngasih plus 160% total magic power. Dan target yang kena skill ini tuh dampaknya diperlambat sampai 80%. Ya kalian juga udah tahu ya, selama 1,5 detik. Gua tuh tau dia, udah ngerti nih sama kalian-kalian yang ngata-ngatain gua. Napa sih cerot lu selalu sosokan pakai si Jable S di meta sekarang, gitu kan? Nah itu kan pertanyaan lu pade nih. Ya gua jawab, ginilah ya, conditional aja gitu. Nih hero pasti OP banget dah, serius kalau kita tuh... salah gak sih gua ngomong kita? Ya jadi si Mama S ini bakalan sakit banget ya kalau dikombinasiin sama item-item yang conditional gitu. Contohnya ini gua bikin Holy Crystal. Nah, benda warna hijau ini tuh bisa nambahin magic power yang gede banget. Plus bisa nyeleding hero-hero tipis dari map. Contohnya si Microt ya, terus Papale, sama si Yishun Todd ya kalau nggak salah. Pokoknya efek magic powernya tuh gede aja lah, segede konflik yang lagi terjadi belakangan ini. Hah, capek banget dah. Ini dari tadi gua jelasin kagak ada momen terus anjir. Dari tadi bolak-balik mondar-mandir kejelas begini. Kayak hidup elu. Nih kalian semua tadi ya, pasti bisalah pakai hero yang beginian. Kagak ribet kok serius. Nah, ini nih yang gua tunggu-tunggu. Jadi kalau ada war kayak gini tuh samperin aja ya kan. Tunggu apa lagi gitu? Gua flicker, terus gua skill 2, keluarin ulti. Nah, mampus tuh kan. Dirtot langsung sangebet tuh. Nah, Ruby Cerot langsung udah keok aja. Disusul sama si Yisun Cerot yang sama-sama hilang guys. Cuman momen kentotnya tuh di sini. Nih dua orang badut malah sange gitu cuy. Walaupun ya akhirnya Valentino Rossi keluar map gitu ya, tapi dua orang nafsuan ini tuh ikut ngilang juga kan. Aduh kentot. Tak kenapa ya dari semua skill Aurora yang paling gua suka tuh sama skill satunya guys. Si Frost Shock ini tuh bisa mempermudah gua buat ngelock hero musuh ya kalau itemnya tuh udah jadi gitu. Ini skill tuh ngasih magic power yang tinggi guys. Hah, sekarang kita cari momen lagi guys. Itu kayaknya di map ada Rubito tuh mau ke turtle. Ya karena dia sange, gua skill 1 ulti tuh. Tapi malah disampah anjir sama si Dirtor yang gak guna ini guys. Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting turtle-nya dapat kan. Next, di sini item gua udah jadi. Di bawah kayaknya ada yang duel nih. Kita lihat ya guys. Dan ya udah pasti si Kentot yang menang. Gua mau jalan-jalan dulu sebentar nih, menyusuri semak-semak yang lebat kayak punya lu. Oke lihat nih ya cuy, gua kasih paham ke kalian. Frank Kentotnya mati, cukup gua basic attack aja dan Rubitotnya juga mati. Nah yang terakhir ini si Yisun Cerut jangan sampai lolos juga ya. Oke gua skill 2 tapi dia ngebling anjay. Aduh triple kill gua. Ya udahlah, it's okay, yang penting wipe out gitu guys. Harusnya itu kill gua ya kan. Soalnya Yisun Todd plus skill satunya trash loss gitu dapat ngebling ke depan dan menyerang gitu guys. Dengan skill ini dia tuh menjadi imun terhadap crowd control selama 1 detik. Jujur-jujuran aja ya cuy. Menurut kalian segini skill gua itu gimana guys? Nanti tulis aja ya di kolom komentar video ini. Lanjut, di sini gua pakai flicker ya. Entah kenapa gua udah enak aja gitu cuy sama spell ini. Biasanya spell yang gua pakai kalau ga flame shoot, sprint, ya purify gitu. Ya masing-masing punya kelebihan sama kekurangannya aja lah. Cuman gua tuh lebih milih flicker sih biar lebih apa ya, mudah buat nyerang gitu. Jadi si target ataupun musuh tuh ga akan kabur dari serangan-serangan gua gitu. Gitu cuy. Oke ya, gua lanjut. Lihat nih di map ada yang pada lagi ngumpul-ngumpul gitu. Langsung aja cerot gue flicker, skill ulti terus skill 1 deh. Anjir Rubitotnya mati ya kan. Cuman ini si Kajrot malah nyampa gue guys. Harusnya apa ya, si Yisun Todd itu tuh matinya sama gue lah. Santuy bosku, kita recall dulu aja. Gue tuh kalau lagi main kayak gini suka kesal aja gitu sama user-user Kentod yang gak pernah lihat map. Nih lihat cuy, ini peta yang udah disediain Muntod ya, berasa gak diperhatiin aja gitu. Padahal gak usah kan apa ya, lihat map sebentar aja gitu, kayak susah gitu guys. Apa harus diagadein lagi ya kayak punya gua gitu biar kelihatan jelas. Ya maksud gua kontradiksi, apa harus ada kontradiksi lu sama gua gitu ya biar gak ada terjadi konflik yang bertentangan anjay. Aduh jijik anjir, Yisun Cerot ngeluarin hujan ya, tapi santuy lah, turtle mah gak akan kemana-mana ya. Next, gua tuh ngumpet di semak-semak dulu Todd, dan ini momen sial gua ya kena hook si Frank Kontot ini. Ya udahlah, biar si Yisun Cerot itu gua kasih makan guys. Kasian lah hyper kan dia, perlu nutrisi gitu biar gak kekurangan gizi amat gitu. Di sini gua udah hidup cuy. Nah buat si Yisun Cerot yang udah kill gua, lu bakalan gua kasih paham anjir. Lihat aja, serius
Kesel gini gue liat muka hero-nya. Di semak-semak itu ada Frankonto tuh. Tapi gue gak peduli, gue lebih pengen ngejelatin dulu si Miachart ini nih. Lagian lu ngapain mondar-mandir ancang-ancang gak jelas gitu. Nah di sini gue dikejar-kejar, tapi ya gue gak peduli, bodo amat sih. Habis gaun si Jablay S ini tuh udah nyatu sama tanah guys. Jadi jalannya tuh cepet. Ini momen sih buat gue. Udah Ruby Todd-nya disampah, ya kan? Diterbangin Papale. Ya gue yang udah pro ini tuh cuek aja lah. Kalau udah gini kan enak gitu. Di map cuman ada bocah ini aja ya kan. Tadinya gue mau kill Yishun Todd, tapi tuh bocah gak bisa apa ya, gak bisa diem guys. Ya tuh gue cek skill ulti gue. Ya lucu aja sih, makin mantap aja kita bisa ngambil Lord. Gampang cuy main mobil kentot ini tuh. Cuman ya bocil-bocilnya aja yang pada gak bisa main. Ditambah mereka tuh gak ada skill. Ya cuman asal main aja. Jadi ya walaupun gue ketarik, tapi gue tetap santuy gitu. Bener-bener gak mati sama sekali. Ya si Frank Conto juga bisa lolos gitu anjir. Tapi ya gak apa-apa lah ya, seenggaknya si Miachart kelihatan dungu aja. Next. Nah di sini gue sama bocah-bocah tengil ini ya langsung terobos aja lah ya. Siapa tahu bisa ngejelatin musuh-musuh cupu yang lain. Hah, di sini gue beraniin maju ya habis ini. Kan udah posisi enak. Awalnya pengen nyari tuh Yishun Cerot yang udah kill gue. Yah tapi malah gue dapat Frank Conto lagi. Nah ini si kampret nih karena udah kesel ngajak gue duel guys. Tapi sorry ya walaupun gue mati lu juga mati. Bentar-bentar. Kayak lirik lagu gitu gak sih? Bukan. Nah sekarang gue udah hidup. Bentar ini gue cepetin ya. Soalnya pasti jadi momen terakhir gue guys di game yang so easy ini. Karena epic moment jadi gue tahan bacotan gue dulu ya. Membekulan. Gimana? So easy bukan? Jadi itu cuy gameplay gua ya. Semoga lu pada terhibur ya. Gua udahanin dulu sampai di sini. See you next time dan makasih ya Todd. Thank you.